Hai, Assalamualaikum. Alamak, sorry. Akak busy lah sekarang ni. Hari-hari kena buat roti. Tak sempatlah nak upload video mana-mana. Tapi sempatlah buatlah video yang ni. Harap bermanfaat. Okay, jom kita tengok. Okay, first thing first. Kita ambil 2 asas roti yang selalu kita buat. Okay, 2 ni berat dia 40 gram. Selepas kita dah rounding, kita rehatkan. Kemudian kita lepikan seperti ini. Shape ni kita buat sebab kita nak bila kita lepikan dia jadi memanjang dan padat. Selepas berapa biji yang kita nak buat tu, kita rehatkan sebentar ya, sebab kalau kita terus lepikan memanjang, dough tu agak liat sikit. Jadi kita kena biarkan sekejap. Okey, ni contoh dough yang kita dah akak dah biarkan dalam round 5 atau 6 minit macam itulah. Okey, dan kita lepikan memanjang macam ni. Kemudian kita bukalah. Ni cara akak lah, tak tahulah cara masing-masing kan. Kita kena tarik sikit memanjang. Lepas tu yang bawah tu kita lebarkan sikit. Yang macam dia bentuk shape 3 segi yang memanjang. Yang atas tu runcing kan, yang bawah ni lebar. Okey, ambil sosis yang kita dah potong 2. Kemudian kita tarik. Masa kita pusingkan dough ni, kita tarik sikit je, jangan tarik banyak sebab nanti putus. Kemudian lekatkan sikit. Okey, dah siap. Kemudian kita letakkan dekat paper cup. Kalau tak nak pakai paper cup pun boleh. Okey, selepas dough ni dah naik 2 kali ganda ataupun sekali ganda pun kita dah boleh buat makeup. Okey, tujuan akak buat cross line tu sebab akak tak nak mayonis tu nanti melepih turun ke bawah kan. Jadi kita nak dia macam ada tapak lah untuk dia stay kat situ. Kemudian yang letak daun parsley. Nampak tak dough tu yang dia dah kembang kan? Itu dah habis proofing. Kemudian bila keluar daripada oven, akak terus sapu dengan luxury buttercups margarine. Tujuan dia untuk bagi dia tidak naik dan permukaan nampak lembab. Dough pun tak nampak kering. Nampak menarik kan, nampak dia punya tembam tu. Ya Allah, cantik sungguh lah. Okay guys, nampak mencuba, bye.